hari ini aku makan dikit, tiba-tiba anak ketulah ya. Kita langsung mulai aja. Let's get started. Kayaknya aku mau baca buku IPA deh. Aku ambil bukunya dulu deh. Lagi baca apa tuh? Lagi baca komik. Oh, kita baca bareng-bareng yuk. Aku baca bareng-bareng ya. Tunggu aku mau. Cerita. Oke. Bu guru bercerita. Enak dilihat. Enak dilihat. Emangnya kalau bu guru bercerita enak atau dilihat? Ini kentol banyak, enak dilihat. Aduh, kirain ini yang enak dilihat. Ya, baca lagi. Oke, akhirnya rusak. Murid-murid mendengarkan dengan baik. Hah? Kok akhirnya rusak? Murid mendengar dengan baik. Nah, mana gue tahu, gak jelas nih. Yuk baca lagi. Ya. Kata bu guru, peristiwa yang dialami dapat diingat kembali. Cermin pembohong. Ah, cermin pembohong. Masa peristiwa jadi cermin pembohong? Tapi kan ini tulisannya cermin pembohong. Aduh, kirain kerjaannya yang cermin pembohong. Baca lagi deh. Oke. Aku ingin mengumpulkan orang-orang keren. Perwisatawa itu dapat kita ceritakan kepada orang lain. Hah? Kok itu sih? Nggak tahu. Yuk baca lagi aku ya. Bu guru meminta Riet untuk menceritakan. Lompat tali. Lompat tali. Aduh. Emang lompat tali. Aku sakit. Sakit guys. Daya baca lagi. Tunggu. Minggir. Tadi halaman berapa ya? Keluarga Saigalo. Kakak Hana sakit mendadak, Kak. Hana lemas. Keluarga Saigalo. Rukun artinya hidup secara berdampingan. Lah. Dengan orang lain. Di puncak Gunung Yamahi. Hah? Kok di puncak Yamahi? Ini kan dengan orang lain. Kamu salah baca kali. Ini dengan orang lain. Salah baca kali. Ayo baca lagi. Inilah puncak Yamagami. Kita harus saling menghormati. Baca IPS. Juga sih. Baca Doraemon. Oke, kita harus saling menghormati. Sawatatami. Hah? Kita kok harus saling menghormati sawah? Bukannya sawah itu untuk makan? Saya bingung. Kali? Iya, baca lagi. Ya, ambil bukunya dulu. Kita harus saling menghargai. Semelemiya. Cara duluan. Apa ya tadi? Mana ya? Alat membaca garis tangan. Kita harus saling menghargai.
itu lagi? Mana tehe? Lagian aku kan lagi belajar. Kenapa kamu nyambung-nyambungin? Dengan hidup rukun kita bisa? Bisa makan. Apa? Bisa makan. Harusnya itu bisa berteman. Tapi di sini bisa makan. Lihat tuh. Tapi di sini tuh lihat. Pakai mata. Tapi di sini ini dalam bisa makan. Saya mau baca lagi. Melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kok kata kamu kok? Kok? Iya memang. Nah, lihat tuh. Ya, yuk kita baca lagi. Kita bisa saling membantu dan menolong. Next one, Chotri go. Baca lagi. Let's deh. Go. Kita harus menghormati ayah dan ibu. Kenapa tuh? Kita harus menghormati ayah dan ibu. Siapa kamu? Lah kok udah gitu sih? Gak jelas lah, gak usah baca.